Halo, welcome back to my channel. Hari ini gue lagi street di Kiara Arta Park di Bandung bareng komunitas Rabu 68. Hari ini mataharinya bagus banget. Biasanya kalau street itu buat gue butuh waktu buat pemanasan, buat warming up sampai dapet feelnya tuh. Jadi biasanya gue foto-foto aja apapun yang kelihatannya cakep nih. Jadi kayaknya dulu di Kiara Arta Park ini sempat ada kayak pasar malam gitu. Cuman udah gak gitu banyak acaranya, mungkin karena COVID. Jadi banyak sisa puing-puingnya aja sih. Tapi di lingkarannya masih banyak orang yang jogging tuh. Kalau teman-teman perhatiin, gua tuh paling seneng nge-framing foto. Jadi kayak ini nih, salah satunya ada semacam pos yang gua framing pakai pohon yang di atas dan rumput yang di bawah nih. Hari ini gua lagi mencoba untuk belajar menunggu momen. Jadi kalau teman-teman lihat banyak nih posisi-posisi yang gue nunggu kadang-kadang 10 menit, 15 menit buat dapetin satu momen yang pas. Nah, di sini juga gua nunggu cukup lama nih buat dapetin foto ini. Nah, sekarang kita mau jalan keluar dari Kiara Arta Park. Di sini gue mulai foto-foto banyak human interest. Foto ibu boleh. Jadi ibu ini katanya udah tinggal sendiri, udah tinggal suaminya. Bagus banget. Bagaimana cahayanya pas kena muka ibunya. Kadang-kadang pas foto street itu banyak yang takut untuk moto orang. Tapi selama kita bisa kasih impresi yang oke, dengan happy, biasanya orang-orang tetap enjoy kok di foto. Kalau misalkan di awal kita minta izin, bisa. Atau mungkin after foto, kita ngomong dulu, boleh banget tuh. Bagus sih, Bu.
Nah, bapak ini lucu banget nih. Jadi ketika lihat temennya dikasih instak sama gua, dia pengen difotoin dan dicetakin juga. Nah, dia langsung pose tuh. Thank you ya udah nonton video gua. Enjoy, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Thank you guys, see you on next video, bye bye.